Senin, area Ponorogo. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Batarangin. Kerajaan Batarangin dipimpin oleh seorang raja muda yang gagah perkasa, sakti mandraguna, tampan dan rupawan yang bernama Prabu Klono Semantono. Prabu Klono Semantono adalah raja muda yang masih pemuda. Maka suatu ketika tumbuhlah rasa untuk ingin bersanding dengan seorang permaisuri. Maka pada suatu hari berangkatlah Klono Semantono untuk meminang seorang putri yang sangat termasyhur cantik cerita yang bernama Dewi Sokolangit. Namun sayang, perjalanan untuk melamar sang dewi tidaklah berjalan mulus. Di tengah perjalanan, pasukan Prabu Klono Semantono yang mana didukung oleh para prajurit berkuda rupawan dengan dipimpin juga oleh Patih Pujanggalo. Di tengah perjalanan dihadang oleh seorang raja yang bernama Prabu Singobaro. Peperangan pun tak dapat dihindarkan. Dan akhirnya Klono Semantono bisa memenangkan perangnya dengan menggunakan cemeti sakti Pancung Samantiba. Hadirin, inilah seni reyong Ponorogo pada malam hari ini dipersembahkan oleh Sarjulo Wengker Ponorogo dengan penata tari Nurhadi Putut Sugito, dengan penata musik Ahmad Nur Koris dan Reka Afan Yunanda. Hadirin, inilah